Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Joy Candy. Hari ini, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Aku ingin sekali membuat cemilan. Tapi, kira-kira bahan apa ya yang ada? Ternyata hanya ada Indomie di dalam lemari. Kira-kira kita buat resep cemilan apa ya? Nah, kali ini kita akan coba buat sate Indomie saus coklat ala Joy Candy. Yuk, kita buat sama-sama. Sekarang kita akan siapkan bahan-bahannya. Lalu kita akan rebus mie terlebih dahulu sampai setengah matang. Kemudian kita tiriskan ke dalam mangkuk. Masukkan bumbu Indomie dan kita aduk seperti ini. Sekarang kita akan siapkan adonan tepungnya. Tambahkan sedikit demi sedikit air putih ke dalam tepung serbaguna. Lalu kita aduk hingga mengental. Kekentalannya boleh sesuai dengan selera ya. Sekarang kita akan gulung mie yang sudah kita rebus tadi ke dalam stik. Lalu sekarang kita akan kocok satu butir telur. Dan kita oleskan sate Indomie seperti ini. Setelah itu, baru kita balut dengan adonan tepung serbaguna yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang saatnya kita menggoreng stik Indomie sampai berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita sajikan di atas wadah. Lalu kita lumuri saus coklat di atasnya. Resep kali ini juga sangat cocok dijadikan cemilan saat liburan menyambut tahun baru nanti. Bagi teman-teman yang ada mencoba resep ini di rumah, jangan lupa tag aku di Instagram dengan hashtag resep Joy Candy. Bakal ada video unik lainnya di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.